kita akan mereview sepatu Aerostrik. Ini sepatu merek lokal ya. Kita buka dalamnya. Nah, ini kebetulan ukurannya 37. Ya. Bentuknya seperti ini. Untuk kaki-kakinya seperti ini. Grip-gripnya dia tidak terlalu tebal ya, tidak terlalu apa? Tidak terlalu tajam, empuk ya. Tidak terlalu tebal juga, tebalnya tebal standar lah dan empuk ya grip-gripnya. Kemudian dan ini kemudian ada kain. Kemudian dia tidak disol, hanya dilem. Kemudian sini ada tulisan stretching fit. Kemudian sekarang kita cek talinya. Talinya seperti ini. Talinya sendiri kecil ya, gak terlalu besar. Kemudian saya akan membuka bagian dalamnya. Bagian dalamnya tidak ada ya, dia bagian dalamnya menyatu ya, tidak ada, tidak bisa dilepas ya, tidak bisa dilepas bagian dalamnya menyatu. Bisa kan kalau sepatu-sepatu itu dia seperti ini ya, ada bisa di apa namanya, bisa dilepaskan seperti ini ya. Tapi kalau ini tidak, dia menyatu, dia menyatu dengan bodinya, dia menyatu dengan bodinya ya. Kemudian sini ada logo Aerostrik. Nah, dia kebetulan ini sepatunya untuk wanita ya, ukurannya 37. Kemudian saya buka solnya ya, seperti ini, tidak terlalu tebal, tipis ya. Kemudian dilapis oleh apa ini ya, semacam kertas ya, kertas. Kemudian ada sablonan Aerostrik. Ya, sepatu ini bisa digunakan untuk lari ya, untuk lari, kemudian juga untuk jogging, dia sangat cocok. Dan sepatu ini tersedia di marketplace ya. Ini kalau yang ingin melihat perusahaannya ya, dia memiliki website di www.aerostrik.co.id. ya, diproduksi oleh PT Atco Pakismas ya. Sepatunya ini dia bahannya PPC ya, PPC sejenis dengan bahan paralon ya, PPC ya, PPC plastik, PPC polivinil. Nah, dan lumayan lentur ya, tapi belum disol. Oke, itu saja review sepatu Aerostrik stretching fit.